Halo guys, kembali lagi di channel View Indonesia dengan saya Bilal. Kali ini saya akan share ke kalian apa sih kegunaan dari adapter lensa. Adapter lensa adalah alat untuk menghubungkan kamera dengan lensa yang memiliki mounting yang berbeda ya. Seperti contohnya kamera DSLR dan kamera mirrorless itu memiliki mounting yang berbeda. Jadi kalau kalian ingin menggunakan lensa yang berbeda, kalian harus memiliki yang namanya adapter lensa. Atau mungkin kamera kalian Canon ingin dipasangkan dengan lensa Sony, kalian harus memiliki adapter lensa. Dan adapter lensa memiliki beberapa jenis, jadi kalian harus perhatikan betul jika kalian ingin beli ataupun kalian sewa. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu untuk adapter, beberapa dari adapter masih belum memiliki autofocus. Nah, saya contohkan untuk pemasangan untuk kamera Canon EOS R dan menggunakan adapter dengan lensanya menggunakan lensa 17-40 AF USM. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya guys. Untuk kekurangan dari adapter yang ini, dia sudah memiliki autofocus, tapi untuk autofocusnya tidak terlalu cepat dibandingkan untuk lensa yang aslinya ya guys. Nah, kesimpulannya adalah adapter ini cukup membantu kalian ketika ingin menggunakan lensa dari brand lain, dan untuk kekurangannya yaitu seperti yang tadi saya katakan, seperti autofocusnya masih belum ada ataupun untuk autofocusnya masih lambat ya dibandingkan dengan lensa aslinya. Sekian dari saya, Bilal. Apa tuh, cuy?